Assalamualaikum Sob. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga baik-baik aja lah ya. Nah, di kesempatan kali ini Mimin mau kasih sebuah referensi sekaligus review nih. Yap, kita kebetulan kedatangan seekor GSX R150 yang udah dimodifikasi dan udah pasti parts-nya ya langsung dari modifikasi Sob. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, mari kita cek ke TKP. Sebelum itu silahkan klik subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya juga Sob, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin, oke? Nah, pertama dari segi tampilan dulu nih. Pertama kita fokus ke kedoknya dulu. Kalau kedoknya sih mau dilihat dari sisi manapun juga keren banget. Nah, buat parts ini namanya kedok model Ducati Panigale, atau biasa orang bilang ini kedok Burhan. Nah, ini lampunya udah Pro-G ya Sob, biar kelihatan galak gitu lah. Nah, buat tutorial pasangnya Mimin udah pernah upload nih videonya. Tinggal klik tulisan yang ada di atas kanan layar aja Sob. Nah, kemudian ada juga single seater sama cover body belakang nih Sob. Nah, buat kamu yang jomblo gak usah pikir panjang lagi nih. Selain tampilan motor jadi lebih keren, junesanmu itu juga bisa dibilang penuh gaya. Nah, ada juga di sini undertail biar tampilan buntut makin seksi gitu. Dari bagian buntut kita pindah ke bagian bawah loh. Di situ terpasang hugger arm nih supaya bagian dalam mesin makin terlindungi dari rembesan air nih sob. Kemudian ada juga di sini undercoil model R1. Selain untuk melindungi daerah mesin, pemasangan undercoil custom juga bisa bikin gesek kamu tambah hedon, mantap. Kemudian di atas undercoil ada cover tanki model GP nih sob, biar tampilan tanki jadi lebih lebar dan lebih moge. Dan juga biar tanki terlindungi, pastinya ya. Nah, terakhir di sini ada knalpot racing merek Sharp Cobra series original yang bikin suara gesekmu makin menggelegar. Mimin jadi makin penasaran buat nyobain. Langsung aja kita test drive. Gila, performa motornya jadi makin enteng dan suara knalpotnya juga ngebas parah ini. Ini sih knalpot mantap gila. Ya, gimana sob? Kira-kira kepengen juga nggak nih gesek kamu diginiin? Langsung aja tuh tanya-tanya di nomor CS kita. Buat yang mau tanya-tanya langsung aja komen, atau biar lebih fast respon WA aja ke CS kita sob. Nomornya ada di deskripsi ya. Kalau kamu suka sama reviewnya silahkan klik like, tapi kalau enggak silahkan klik share biar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu sob. Jangan lupa juga komen pendapat kamu setelah nonton video ini sob. Oke, sekian, salam satu aspal.